beberapa titik atau kalau titik kan ini kan selalu kita kerjasama dengan para apa pabrik dan distributor untuk di stromboin-stromboin yang ada, dan ini kan juga bagian dari proses yang kemarin. Kedepannya mudah-mudahan program ini bisa berlanjut gitu, sehingga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berarti sangat tertolong sekali ya dengan adanya penyelenggaraan minyak goreng bersubsidi ini ya Bu ya. Dan ini adalah program UKMM, jadi untuk memang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat gitu. Ibu-ibu rumah tangga terus. Berapa titik atau kalau titik kan ini kan selalu kita kerjasama dengan para apa pabrik dan distributor untuk di stromboin-stromboin yang ada, dan ini kan juga bagian dari proses yang kemarin. Selalu kita kerjasama dengan para apa pabrik dan distributor untuk di stromboin-stromboin yang ada, dan ini kan juga bagian dari proses yang kemarin. Ada di utara, ada di Medan Satria, ada di Bantar Gebang, ya, kemudian ada di Bekasi Selatan. Itu adalah merupakan jawaban kita untuk melihat persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Si mulai hari ini sampai besok akan menyiapkan kebutuhan warga masyarakat untuk dapat membeli minyak goreng ya, masing-masing maksimal 2 liter. Bagi warga masyarakat yang membutuhkan, silakan hadir, ditunggu sampai sore besok hari ya. Dan insya Allah apapun kebutuhan yang ada dari pabrik maupun distributor akan menyiapkan seoptimal mungkin kebutuhan yang dibutuhkan oleh gerbang-gerbang masyarakat di Kota Bekasi. Yang penting harus dengan tenang ya, bahwa yakinkan untuk tidak juga ikut takut tidak mendapatkan minyak goreng ya, karena kami pemerintah dari produsen, dari distributor siap untuk melayani kebutuhan warga masyarakat Kota Bekasi. Saya tunggu sampai besok hari ya, sampai sore. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.